Alhamdulillah di TPS 8 Kelurahan Teho, kalau boleh kita, ya bukan menyimpulkan, kita analisa, kita pahami, sudah lebih dari 60%, tapi memang karena DPT-nya hanya 182 dan sekarang sudah 18, tapi artinya sudah di atas rata-rata, sudah normal. Mudah-mudahan pada saat nanti, di kala saatnya ditutup, sudah sebetulnya akan mencapai ya sesuai dengan target kita. Mas, targetnya ya bukan dengan angka, tapi peningkatan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, ya.